Merik tapi basang agai semua bala kita tik seruran begulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban lemai tu hari 5/16 hari bulan 2. Begulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima penemuai Merik Basari Raban Kesatuan Eropah ba Astana Negeri pagi tadi. Penemuai ti bertuai ke Duta Besar Kesatuan Eropah ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Michaelis Rojas, enyak diatur pengalamat setengah jam ba bilik utama Astana. Penemuai keterubah ngagai Tun Dr. Wan Junaidi nyak dikenak berbahasa ke pengawak Tik Madu kayanya dituai Pemegai Menua Sarawak ke baru. Penemuai yang megak di sempulang 15 ikut agi Duta Besar Kesatuan Eropah ke Malaysia. Nangkan kenyak Tun Dr. Wan Junaidi nerima penemuai Merik Basari Sekretari Besar Komiti Persaudaraan Manusia Gerumpung Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Dato' Khalid Ghanim Muhammad Al-Haid. Perintah Sarawak nyediakan RM2 juta dikenak ngagak palan sehenti intervensi Tumu Ozek di Miri. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miet Ngau Penglantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke Ozeknya dekat dibuka dalam bulan 10 tu elak pengudah tik diserurik serta matiah bala pengerja pengawak palannya. Palannya patut digagak Laban Miri bak penduduk lumur 2 pemaduk mayuh bala nembiak tik umur 6 tahun ke baruah besi penanggul bak pelajar nakak 31 ribulan 12 tu tadi. Nakak ke Datuk nadai palan sehenti sudah digagak bak bagi menuanya dikenak mutar ke penanggulnya. Upis menterinya megak merambu dekat ngagak sebuah lagi Ozek di Semerahan berduduk dari pemayuh nembiak Ozek di Kuching nyau majak nambah. Ia berjakuk munyinya bak pengerami hari graduasi Ozek 2023 di Kuching. 91 ikut nembiak Ozek Kuching Ngodalat sudah nembuk ke pelajar sidak serta nerima sertifikat. 15 projek transformasi menua pesisir RTP sudah dipejalai ke tahun untuk buat sitak Dewan Kaunsel Negeri Bukit Kota. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua ke lalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke RM5 juta sudah disediakan ungkup tiap sitak dun baruh RTP dikenang memansang ke perengkau guna buat menua pesisir ngau buat kandang negeri. Kita akan meneruskan memberi kemudahan-kemudahan ini melalui projek projek di bawah RTP. Pada tahun ini kita mampu daripada 5 juta tersebut kita hanya mampu melaksana 15 buah projek keseluruhannya bagi kawasan Dun Bukit Kota lah. Pada tahun ini 2024. Perengkau guna bakal Dewan Kod Jalai Alun Gau Rumah Sembiang ianya sekedari projek tidak dipejalai ke hari RTP-nya. Ia berjakut munyinya ngagai pengarang berita maya tek nemuai ngagai Kampung Tegarai di Limbang. Kampung Tegarai sudah dipilihnya di palan nur ngatur pengerami makai tahun perdana tek terbilang goraban bangsa kedayan bak bagi menuanya. RM250,000 sudah disediakan dikena ngangkat ke pemanah perengkau guna bak genturung pendiaunya dikena nyediakan diri ngatur pengerami rami tik cukup besainya dalam bulan 8 tu ilak. Berbangganya kilang ngagak cheese kerbau bak palan nupik kerbau meragang lawas dekat tembuk digagak dalam bulan 11 tu ilak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madahka kilangnya digagak dulu agi hari timpu asal tik tembuk 17% serta dekat tembuk antara bulan 10 tau ke bulan 11 tu ilak. Kilang tik berga RM13 juta dekat ngeluar ke cheese kerbau ti dekat dijual bak menua tu ngau ngagai menua luar. Ia madah ka kilangnya dekat nambah ka pemayuh ngeluar ke cheese di Malaysia dikena nangko peminta dalam menua tu. Ia megak madah ka kilangnya dekat nupik 30,000 ikut kerbau bak tahun 2030 lalu pemayuh kerbaunya nambah 17,000 ikut. Datuk Dr. Abdul Rahman berjakut munyinya lebuh ti nemuai ngagai palan nupik kerbau meragang. Berbanggonya ia madah kelawas oleh dikemansangnya di pintu penama ungkup bala temuai hadap ke utara menua Sarawak. Sandar kami tu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya
Di mana-mana saya pergi, dia bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut sebulan sejalan. Perambu ti dekat ngangkat ka pemanah klinik pengerai Debak ngau ngagak klinik Ngelik serta palan hemodialisis dekat Merik Pengelantang agi mensia mayuh bak pelilih menuanya. Sapit Menteri Pengelantang Raban Bansa Sarawak kemegak Kaban Kaunsel Negeri Saribas, Datuk Muhammad Razie Sitam madahkan sebedau tu ia setuju minta agi belanja RM9 juta hari agensi pemansang bagi menua betung BDDA dikenak ngagak serta ngangkat ke pemanah klinik pengerainya. Ia ngarapkan KKM setuju ngau perambunya dikenak ngemudahkan pengawak ngadu ke projeknya. Bangunan kandang bisik bak klinik pengerai Debaknya udah kelalu lama, lalu kerban bak kliniknya megak patut diganti ngau teknologi kebaru, baka ultrasound machine. Datuk Muhammad Razie Sitam berjakuk munyinya, pengudah ti ngemata kepalan ti ditukun lur ngagak baru klinik pengerai Debak. Berbangunnya pemesai opes pengerai bagi menua betung, Dr. Muhammad Nur Haizam Ahmad madahkan pengawak ti ngangkat ke pemanah klinik pengerai Debaknya berguna benar. Dikenak Merik Pengelantang agai mensia mayuh bak pelilih menuanya ngambil kasidak ndak ibuah ngagai hospital betung. Ia megak madahkannya sebagai hari inisiatif ngurangka penyekut bak hospital betung serta ngelempuang ke belanja mensia mayuh bak menua pesisir ti jauh hari hospital. Dua buah palan dialisis anak bulan merah di Miri tiba palan bak jalai bulan sabit ngau Permai Jaya. Ianya sekiranya hari fasiliti tiba pemaduk manah di Sarawak. Tidi pelanja gerumpung keukai di kuasa perintah NGO. Palannya dikenak merubat bala orang tiba bisi penyakit tungkul sengayuh bak bagi menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting, madah ke palan dialisisnya ukai seminak nyedia ke servis perubat ngegai bala orang di Miri ajak, tang megak hari bagi menua ke bukai baka hari limbang ngau lawas. Miri tik ngerikut ke pemaduk mayuh rantik bisik penyakit tungkul sengayuh di Sarawak menggunakan mesin dialisis tambah. Nakak ke diatuk palan dialisis buat Permai Jaya bisik 12 buah mesin serta menggunakan 26 buah mesin lagi. Palantik berga RM6 juta dibuka kenyari bulan 3 tahun yang kemarin serta boleh dikenak 240 ikut pesakit. Datuk Sebastian Ting berjakut umumnya pengudah tengguluk program khidmat sosial tidak diatur unit komunikasi awam Sarawak. Nyerumbak tahun baru Cina bak palan dialisis anak bulan merah Permai Jaya Miri. Ulah tik ngusung pangandiri terus nyadi ke budaya tik ngayan ke penyerakup rakyat di Sarawak. Hari tik diperhati ke kru RTM di Sibu bak hari ketujuh pengerami tahun baru Cina. Pupu Raban Bansa bak bagi menuanya terus ngericah ke pengeraminya tik nyadi ke platform nur ngerapit ke kaulantara pangandiri. Kaban Parlimen Lanang Elis Lau Kiong Yeng madah ketiap pengerami di Sarawak diintu pupu Raban Bansa ngau jalai pengarap di menua tu. Kita boleh tengok semua yang datang bukan sahaja kaum Cina tetapi kaum Iban, kaum Melayu pun hadir bersama untuk meraihkan perayaan Tahun Baru Cina di pusat khidmat saya sini. Dan ini merupakan kemewahan, keistimewaan Sarawak saya rasa. Lalu Temenggong Datuk Vincent Lau Liming madahkan penyerakup rakyat di Sarawak mandangkan pupu Raban Bansa ngau jalai pengarap ti nadai bersekat. Sarawak, I think the festival occasion like the Chinese New Year, Gawai and then the Hari Raya is an occasion for the people, all the people to mingle around to sort of have a better, create better rapport. So that you know, to create the racial harmony. Berbangunnya Datuk Sri Lau Kueng Chai madahkannya di Sikuk Peranak Menua Sibu, budaya ngusung pangandiri maya musim pengerami patut diteruskan. Ia madah kenyak ngayan ke penyerakup tek bisik di menua tau serta platform dur ngerapit ke kaul antara pupu Raban Bansa ngau jalai pengarap. Pengerami tahun baru Cina ianya tahun naga tau mai berarti pengeriang berbahasa pemujur ngau berkat. Hujan bangat kenyari malam tadi ngujung ke sebuah palan pengenduh sementara PPS dibuka bak Dewan R Piang Kampung Sinar Budi Baru Kuching pukul 11.15 pagi tadi.
agensi penyaga penglikun Mensia Mayuh APM Kuching madah ke PPS-nya endur mindah ke 12 ikut orang dari 5 buah ruang bilik tik tasah ke Tegal Penusah Bahari Kampung Sinar Budi Baru. 25 buah rumah bagenturung pendiaunya sudah dituntung penusah bah. 6 ikut raban APM berjalan ke pengawak bak PPS-nya dikena ngurus ke sidak tik tasahnya. 10 unit kemah lipat dengan 19 kit pemakai megak sudah disedia ke bak PPS-nya. Berbangunnya nakat tengah hari tadi, 20 buah ruang bilik dipindahkan sebagai 2 buah palan pengenduah ke Tegal Penusah Bah. Pemesai agensi penyaga penglikun Mensia Mayuh bagi Menuh Kuching, Wan Carol Zakwan Wan Tajuddin madah kesidaknya dipindahkan sebagai Dewan Serbaguna Kampung Sinar Budi hingga Dewan Masyarakat Setapuk. Lebuh tidiran da RTM, Wan Carol Zakwan madah ke pengawak timindah sidak ke tasahnya agi dipejalai ke bagenturung pendiau ti dituntung penusah bah. Ia madah ke 100 ikut raban APM udah dianjung matau serta mindah ke orang ti dituntung penusah bah kenyawari pagi tadi. Tajak hujan nyau teduh rong pukul 12 tengah hari tadi, pengawak matau dekat terus dipejalai ke dia kena nentukan ada orang ti tepagang bak kandang dur ke baruah. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke Lemaito. Hari sungai ke Tasik, Palestin dekat Merdeka. Ngetua aku Vanessa Mering madah ke diri mupuk dulu.